Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku, Mie Diana. Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Jung Hae-in yang komentari berita kencan dari Jisoo dan juga Ah Bo-yeon saat wawancara. Jadi guys, Jung Hae-in telah berkomentar tentang berita kencan antara Jisoo Blackpink dan juga Ah Bo-yeon. Pada tanggal 3 Agustus, Jung Hae-in menghadiri sebuah wawancara setelah pemutaran perdana drama terbarunya yaitu DP season kedua. Sebelumnya pada hari itu telah dikonfirmasi bahwa Jisoo Blackpink dan juga Ah Bo-yeon telah berkencan. Dan karena Jung Hae-in mengenal kedua bintang itu, beberapa berspekulasi bahwa dia mungkin telah memperkenalkan mereka yang dia bantah. Aktor itu berkomentar sambil tersenyum bahwa dia juga melihatnya melalui bagian berita hiburan di portal web sebelum wawancara itu, dan menambahkan bahwa dia berharap keduanya akan melanjutkan hubungan yang sehat dan juga indah, dan menekankan dia tidak tahu mereka berpacaran. Dia pun melanjutkan kalau dia tidak terlalu tertarik dengan berita kencan selebriti dan semacamnya guys. Dia pun juga seorang selebriti, tetapi dia tidak begitu tertarik dengan hubungan orang lain. Jung Hae-in dan juga Ah Bo-yeon diketahui berteman seumuran 1988. Sementara Jung Hae-in telah bekerja sama dengan Jisoo dalam drama GTBC yaitu Snowdrop. Dan sebelumnya guys, menanggapi laporan itu, agensi Jisoo YG Entertainment dan juga agensi dari Ah Bo-yeon yaitu FN Entertainment mengkonfirmasi bahwa mereka saling mengenal dengan perasaan positif, dan menambahkan bahwa mereka akan berterima kasih jika penggemar memandang mereka dengan hangat. Pada tanggal 3 Agustus, Dispatch melaporkan bahwa Jisoo Blackpink dan juga aktor Ah Bo-yeon berkencan dan berbagi foto pertemuan kedua bintang itu di rumahnya Jisoo guys.